Korang tahu tak, gearbox korang tu ada otak dia sebenarnya. Apa benda otak dia tu? Jadi untuk sesebuah gearbox ni, dia memang akan ada sesuatu yang dipanggil seperti otak lah, iaitu TCM. Apa benda TCM tu? TCM ni adalah Transmission Control Module. Macam aku cakap tadi lah, benda ni dia umpama otak untuk gearbox korang. Fungsi dia untuk mengawal dan mengatur pertukaran gear yang telah dibaca oleh RPM melalui sensor-sensor yang adalah dalam gearbox tu. Benda ni dia duduk dalam gearbox lah, dekat bahagian bawah tu. Kebiasaannya dia akan merendam sekali dalam minyak gearbox. Kalau macam ni, BMW F30 ni, dia masalah pada dia punya TCM lah. Macam model BMW F30 ni, dia punya TCM tu dia duduk dekat valve body lah, valve body gearbox korang tu. Korang bayangkan lah kalau TCM ni rosak, macam mana dia tak boleh nak kawal korang punya gearbox tu. Antara punca-punca kerosakan dia, penjagaan minyak lah. Pembacaan minyak tu kena betul, sebab dia berhubung kait dengan sensor-sensor yang ada dalam gearbox tu. Kalau korang tak jaga minyak pun boleh menyebabkan TCM ni rosak. Jadi kalau korang risau tentang korang punya gearbox tu, korang punya TCM tu, korang nak check, boleh je, roja je kita orang Transmitted Automotive. Kita memang pakar dalam gearbox. Kita orang boleh check korang punya keadaan TCM sama ada elok ataupun tidak. Roja je kita orang Transmitted Automotive Section 15 Shah Alam.